wakaf Perak Ar-Rizwan, dana wakaf kepercayaan anda. Nippon Weatherbond, 7 tahun perlindungan tanpa mengira cuaca. Penjualan syabu di sebalik hutan Pai Bakau. Itu lokasi berbahaya yang terbaru dikesan menjadi pot jual beli dadah di Sabah. Wartawan Tun Hizami Hashim menyertai Op Sarang bersama pasukan narkotik IPD Kota Kinabalu dalam melumpuhkan kegiatan mereka. Berdindingkan pokok dan semak samun, Kampung Air Suang Parai yang terletak di hutan Pai Bakau dikesan menjadi pot jual beli dadah. Ini antara gelagat individu disyaki Mat Gian yang sanggup menggadai nyawa dengan memikul anaknya melintasi paya semata-mata untuk mendapatkan bekalan syabu. Ekoran itu, pasukan narkotik dari ibu pejabat polis daerah Kota Kinabalu mengatur strategi bagi memerangi gejala najis dadah di penempatan itu. Jadi untuk makluman, dadah ini telah disediakan lama sebagai muslim. Op Sarang yang dilaksanakan oleh Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPD Kota Kinabalu, ASP Samsualan Samsudin, turut disertai Batalion 16 Pasukan Gerakan Am. Untuk ke sana hari ini kita gunakan kekuatan keanggotaan lebih kurang dalam 8 pegawai dan 60 anggota dengan menggunakan kenderaan pasukan sebanyak 9 buah kenderaan. Kita ada 6 tim untuk hari ini, untuk petang ini. Kehadiran kami di penempatan ini pada jam 3 petang jelas mengejutkan penghuni termasuk Mat Gian sehingga ada yang membuka langkah seribu. Bagaimanapun, tindakan mereka untuk melarikan diri menerusi laluan air dan darat hanya sia-sia apabila 20 daripadanya berjaya ditahan. Mereka betul cepih. Ada dua orang tengok. Laju. Lelaki berusia 69 tahun ini antara penagih dadah yang gagal meloloskan diri selepas ditahan kira-kira 200 meter dari pondok rehatnya. Tadi abang lari kat mana tadi? Sini, saya mau beli kolam itu. Abang di sinilah? Ya. Lepas tu terjun sungai? Ya, bilang lari. Jadi saya pun terikutlah lari. Siasatan lanjut mendapati suspek adalah bekas banduan yang dibebaskan dari penjara 3 bulan lalu atas kesalahan dadah. Jadi kenapa tidak berhenti? Masih tekanan lagi, Cik. Sama baik, anak bini saya. Boleh kita masalah kalau saya berada? Tidak boleh, Cik. Jadi? Tambah sengsara lagi. Tambah sengsara? Ya. Ekoran itu, dia ditahan sekali lagi untuk disiasat di bawah Seksyen 15 Akta Dadah Berbahaya 1952. Lah sisa bila? Tadi. Tadi? Itu yang kamu datang itu, habis sudah saya hisap dari sini. Berapa banyak kau beli tadi hisap? RM10. RM10? Ya. Berapa banyak? Ada 1 dik lah. 1 dik? Kemarin kami ada pinjaman, jadi
RM30 je tadi saya pergi cuti pakai beli. Pinjamanlah beli tak beli sabu. Ya. Berdasarkan risikan penempatan yang pernah diserbu tahun 2017 dilihat kembali aktif sebagai tempat penjualan syabu sejak 3 bulan lalu. Lebih 20 buah pondok kosong dipercayai didirikan di kampung Suang Parai ini dipercayai dijadikan sebagai tempat untuk menagih dadah. Dan modus operandi mereka bagi mengetahui kehadiran pihak berkuasa dengan memasang lapisan zinc di atas titi dan menggunakan titi mudah alih bagi menyukarkan pihak polis untuk menyeberangi ke markas mereka. Pemeriksaan di dalam pondok mereka dilakukan bagi mengesan barang terlarang untuk dijadikan sebagai bahan bukti ketika pendakwaan kelak. Ini dipanggil hideout. Itu tempat penagih pengumpul sambil menjual dadah suci sabu. Siasatan turut dilakukan ke atas penduduk setempat yang disyaki bersubahat dengan penagih dadah kerana majoritinya adalah ahli keluarga mereka. Ini motor siapa? Budak ke sana. Mana aku tahu? Tidak tahu apa-apa. Ini kedai siapa, makcik? Itu yang dia buat apa di sini? Ini tempat apa ni? Yang ini kami sewa ini orang punya. Lepas tu yang anak saya baru datang dari anak. Macam beli lu kalau jemur tu Kelly. Kau tadi tu yang bagi tu beg sama yang dua orang lari tu tadi. Terjun itu. Mana aku tahu itu di orang. Kau di sini macam? Ya, jadi ada sudah ini. Ibu bawa pergi sana sudah. Ekoran penemuan beberapa peralatan yang mencurigakan. Pihak polis tidak menolak kemungkinan bahawa lokasi ini turut aktif sebagai kilang membungkus syabu. Oh, dia lah ni apa? Eh? Aku tidak tahu. Mau panggil nak kau ni? Macam dia apa ini? Tu packing ni. Ini memang dia lah. Ah, dia lah tu. Ah, okay. Ini jumpa di mana itu? Di sana. Dalam tu? Tim dua apa? Siapa orang? Ni kau, ni packing ni. Aku tidak tahu. Menurut Pesuruh Jaya Polis Sabah, Dato' Omar Mamah, sarang dadah ini akan dimusnahkan. Ekoran terdapat penyambungan elektrik haram yang boleh meragut nyawa. Saya percaya bahawa antara sebab mereka apa ni jadikan kampung air ini sebagai tempat pengedaran disebabkan mungkin akses yang mudah bagi mereka untuk mendapatkan pembeli di kampung air. Dan selain daripada itu, ya, kawasan ini begitu luas, ya, dan mudah mereka untuk melarikan diri daripada pihak polis. Kegiatan penjualan dan penagihan dadah di lokasi ini akan dikekang secara total kerana gejala tidak sihat ini dikhawatiri akan mempengaruhi penduduk setempat, khususnya kanak-kanak. Kita tingkatkan omnipresent dan kehadiran polis di kampung air. Bagi menunjukkan kehadiran polis, kita tingkatkan maklumat. Dan ini kita minta kerjasama daripada orang awam, daripada masyarakat setempat untuk memberikan maklumat kepada pihak polis. Dan diharapkan maklumat ini kita dapat gunakan secara berkesan, secara efektif untuk mengesan mereka yang terlibat dalam pengedaran dadah. Kesemua yang ditahan dibawa ke Balai Polis Alam Mesra untuk tindakan lanjut dan op sarang akan diteruskan dalam memburu dalang pengedaran dadah. Ingat, jenayah membawa padah. Sebarang maklumat dan aduan berkaitan jenayah boleh disalurkan menerusi email dan juga laman Facebook 999 agar ia dapat dibendung bersama agensi penguatkuasa Malaysia. Saya Ani Mizati mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum, selamat malam. Salam takziah dan